organs, seeking nutrients from blood to nourish her developing eggs. If she drinks blood from someone infected with malaria, she too becomes infected with the disease. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. The parasite form that is deadly inside humans cannot survive in a mosquito's stomach and is slowly digested with the rest of her blood meal. However, back in the human host, a few of the parasites turned into a different type of cell, one that is sexual but remains dormant. Malaria sex is triggered when the warm human blood begins to cool inside the insect's stomach. The female form of the parasite matures into a male. The male form takes a while longer to mature into sperm. This sperm is from an earlier feed. The fertilized cell can glide and begins to explore its new environment. Reaksi di dalam tubuh kita ya. Terutama di perut yang di. Tanpa kita keluyuran. Tahu. It migrates to the outer lining of the mosquito's stomach before transforming into a cyst. Each cyst produces thousands of thin, tiny parasites which seek out and infest the mosquito's salivary glands. Serem banget ya. The next time a mosquito bites a victim, the malaria parasite will ride in with the saliva and infect another human. Yang terakhir adalah tikus-tikus malaria di dalam tubuh seseorang. Jadi sekarang tikus-tikus tahu kan ternyata kalau yang menggigit kita itu bukan sembarangan nyamuk, tapi adalah nyamuk yang sedang meninggal. Jadi jangan dibunuh ya. Kita itu benar-benar dia yang lagi hamil karena dia malu untuk anaknya telur. Jadi berkorban dikit nggak apa-apa ya Bu ya? Oh enggak, jangan ya, nggak mau. Jangan ya, kasihan ya, karena nyamuk itu juga berbahaya. Jadi satu gigitan malaria tadi sudah kita lihat bareng-bareng. Jadi dalam kalau ketika nyamuk yang terinfeksi malaria ini menggigit kita, kita kan tidak tahu ya apakah nyamuknya itu terinfeksi atau tidak. Tapi sebaiknya memang kita karena kita tidak mau kena jadi sakit gara-gara itu kan. Jika lo ini terinfeksi oleh penyakit malaria atau terinfeksi oleh plasmodium, itu satu yang tadi terakhir dilihat
ada makhluk yang paling kecil itu dari satu itu bisa dia akan menginfeksi liver kita, dan di liver itu dia bisa berkembang biak atau bertransformasi mengkopi gennya menjadi makhluk hidup yang bernama merozoid. Itu bisa dari satu bisa menjadi 1000 lebih, 10.000 parasit. 10.000 parasit itu kalau pecah setelah tergantung dari strain atau tergantung dari galonnya, itu dalam 3-4 hari bisa menginfeksi sel darah merah kita. Dan di dalam sel darah merah sekali. Kita, dia terus bereplikasi. Sehingga sel darah, kebayang kita setelah berapa hari sel darah merah kita akan terinfeksi oleh parasit atau plasmodium, sehingga akan apa? Terjadi apa? Anemia. Ya, karena sel darah kita udah terinfeksi oleh parasit semuanya. Jadi di sini saya katakan malaria adalah jadi penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bernama plasmodium yang dibawa atau disebabkan oleh nyamuk betina. Saat ini yang kita ketahui itu adalah dari jenis Anopheles. Karena nyamuk yang lain seperti Aedes aegypti itu menyebarkan penyakit demam berdarah. Jadi beragam penyakit, beragam tipe dari nyamuk, beragam tipe juga penyakit yang disebarkan. Ada juga ada chikungunya atau penyakit yang cika itu yang di Brazil kemarin lagi tahun lalu ya, yang kalau kena bayi jadi kepalanya bukan besar tapi jadi kecil, jadi sesak ya, itu gara-gara nyamuk juga ya, hati-hati. Kemudian lucunya malaria itu berasal dari kata Italia, dari bahasa Italia. Kebayang nggak, dulu Eropa ini adalah beriklim tropik dulu, 2 tahun yang lalu, dan dulu itu adalah endemik dari penyakit malaria. Orang-orang dulu belum bisa menentukan penyebab dari penyakit malaria ini. Mereka menyangka malaria itu dari malam aria dan artinya udara yang kotor. Jadi mereka menyangka penyakit malaria itu karena udara yang kotor. Belum tahu itu sebenarnya ada rasa parasit, dan belum tahu itu dibawa oleh nyamuk. Malaria ini tadi sudah saya bicarakan, tersebar di daerah subtropis dan tropis seperti Indonesia, Amerika Latin, jadi yang ada di daerah ekuator, di mana suhunya panas. Karena nyamuk hidup di tempatnya oleh makanan. Jika dari kita ini, nah kalau di sini ini masih ada saja. Tapi kalau sama punya, ini apa? Sama dia yang punya. Sama punya. Ya, itu kan itu kan yang punya. Ya, itu sudah banyak nyamuk. Tapi untungnya malaria tidak ada di sini. Kemudian malaria itu ternyata sudah dicatat sejak 4.000 tahun yang lalu. Jadi ketika mumi dari fosil itu ada ditemukan siklus apa sisa-sisa atau tanda-tanda kalau mumi itu terkena penyakit malaria. Ya, mumi di Mesir. Ada salah satu mumi di Mesir, terus peneliti melihat, wow, ini ada malarianya. Terus dia memiliki demam periodik. Jadi yang kayak malaria obale itu setiap 48 jam, mungkin Mbak Mungin 48 jam dia akan menggigil, demamnya 48 jam sama 72 jam. Jadi aneh, bukan kayak demam biasa. Jadi tiap kali 48 jam, gigil, panas. 48 jam lagi, menggigil lagi. Nah itu selama dia nggak minum obat, sampai meninggal. Kalau enggak itu dia bisa sampai kena otak. Nah, jadi ada macam-macam, ya nanti bisa saya akan jelaskan. Jadi malaria itu memang ada macam-macam. Tapi itu periodik. Jadi salah satunya kalau ada ibu-ibu atau saudara di Indonesia yang demamnya itu periodik,
dua kali sehari, kan waktu 8 jam itu dua kali sekali, menggigilnya tiap jam 1 siang. Nah itu kenapa coba tiap jam 1 siang? Karena pas jam 1 siang itu dia pecah, menginfeksi sel darah merah yang baru. Indonesia, siang, biasanya siang. Profitnya. Selanjutnya Mas Ari. Ini sejarah malaria. Sejarah malaria. Louis Alphonse Langevin Prancis ya. Gitu. Baru tahun 1880 bisa mengamati di bawah darah, jadi ada pasien waktu itu di Aljazair, karena waktu itu Prancis menjajah Aljazair, ada seorang pasien di Aljazair yang diambil darahnya, kemudian di bawah mikroskop melihat kok ada sesuatu yang bergerak. Dan boleh setelah itu dia tahu ternyata itu adalah parasit malaria. Terus